sekelumit daripada manakibnya Habib Ali bin Muhammad Husain Habsyi pada dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau al-imamul kutub al-habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi dilahirkan di desa Qosam Hadramaut. Ayah kandungnya adalah seorang alim dan ulama besar, yaitu Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, lahir di Sewun, sedangkan ibunya adalah seorang alim dan pendakwah yang bernama Hubabah Adawiyah binti Husain bin Ahmad al-Hadi al-Jupri, lahir di Sibam. Ada sebuah kisah menarik tentang ayah Habib Ali pada waktu itu. Habib Ali menyewa rumah seharga 100 kursi per tahun. Suatu hari pemilik rumah datang untuk meminta uang sewa rumah. Ayah Habib Ali kemudian berkata kepada kakaknya Habib Ali, "Wahai Ahmad, naiklah ke atas, ambil uang-uang 100 kursi di laci dan bawa ke sini." Ahmad berkata di dalam hati, "Setiap hari laci itu kubuka dan di dalamnya tidak ada uang." Ahmad lalu naik ke atas setelah membuka laci dan tidak menemukan apa-apa. Lalu ia kembali menemui ayahnya. "Wahai ayah, laci itu kosong, tidak kutemukan uang di sana. Kau tidak melihatnya, ayo ikut aku, akan kutunjukkan kepadamu," kata ayah Habib Ali. Setelah mereka berdua naik ke atas dan membuka laci, ternyata di sana ada sebuah kantong berisi uang 100 kursi. "Berikanlah pemilik rumah itu uang ini agar ia tenang." "Wahai ayah, kami telah tenang dari pemilik rumah, namun kita sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli makanan," kata Ahmad, kakak Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi. "Wahai anakku, dia yang memberi uang untuk membayar sewa rumah ini tentu akan memberi kita makan," jawab ayah Habib Ali. Tak lama kemudian ada surat dari Sultan Ghalib bin Muhammad beserta uang 100 kursi. Rupanya Sultan ini salah satu murid ayah Habib Ali. "Wahai anakku, perhatikanlah bagaimana Allah memudahkan rezeki kita," kata ayah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, yaitu Habib Muhammad bin Husain Habsyi. Nasab Habib Ali bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Sayyidina Husain. Lengkapnya yaitu Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Saibul Syed bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi. Berlanjut terus sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Sayyidina Fatimatuz Zahra. Di antara guru-guru beliau adalah kedua orang tuanya sendiri, Al-Alama Sayyid Umar bin Hasan Al-Haddad, Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir, Sayyid Abdullah bin Husain bin Muhammad, Sayyid Muhammad bin Ibrahim, Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, Al-Habib Ali bin Idrus bin Shihabuddin, Al-Imamul Umar bin Abdurrahman bin Sahab, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dan banyak lagi lainnya. Ketika Al-Habib Ali masih anak-anak, terjadi kejadian aneh di Masjid Jami Qosam. Pada waktu itu pakaian Habib Ali tertinggal di dalam masjid tersebut. Lalu Habib Ali bersama ibunya keluar untuk mengambil baju itu. Sesampainya di masjid, Habib Ali masuk sendiri ke dalam masjid, sedangkan ibunya menunggu di luar. Tetapi bajunya tidak ada ditemukan di tempatnya. Tiba-tiba salah satu tiang masjid tersebut terbelah, dan dari dalam tiang tersebut keluarlah seorang pemuda dengan jenggot yang sangat tebal, berkulit putih. Beliau berkata, "Wahai Ali, ambillah pakaianmu ini. Ketika melihatnya tertinggal, aku menyimpannya untukmu." Kemudian Habib Ali segera mengambilnya. Pada usia 17 tahun, beliau pergi ke Mekah, di mana saat itu ayahnya berada di sana di dalam rangka berdakwah. Habib Ali berada di sana selama 2 tahun. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Sewun sebagai seorang alim dan ahli dalam pendidikan. Habib Ali pernah melakukan perjalanan ke Pulau Jawa selama 5 bulan pada tahun 1315 Hijriah atas perintah ayahnya. Pada usia 37 tahun Habib Ali membangun ribat atau pondok pesantren yang pertama di Hadramaut untuk para penuntut ilmu dari dalam dan luar kota. Ribat itu menyerupai masjid dan terletak di sebelah timur halaman Masjid Abdul Malik. Pada orang yang tinggal dan menuntut ilmu di ribat tersebut, biayanya beliau yang tanggung sendiri. Menurut Syekh Salim bin Muhammad Syamak, seorang pecinta Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi,
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi menanggung setiap hari selain para tamu adalah 150 orang, 50 orang di Ribat, 50 orang di rumah, dan 50 orang di Anis. Adapun jumlah tamu setelah Isya adalah sekitar 15 sampai 20 orang. Selain itu, Habib Ali juga membangun masjid yang dinamakan Masjid Riyad. Pada waktu itu beliau berusia 44 tahun. Masjid tersebut berdampingan bahkan menjadi satu dengan Ribat. Habib Ali berkata, dalam Masjid Riyad terdapat cahaya, rahasia dan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Habib Ali berusia 68 tahun, beliau menulis kitab Maulid yang diberi judul Simtud Durar. Disebutkan bahwa maulid ini dibacakan pertama kali dari rumah ke rumah. Beliau kemudian di rumah muridnya Habib Umar bin Hamid. Sebelum itu Habib Ali selalu membaca Maulid Al-Hafidz Ad-Daibai, maulid karya Al-Imam Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Berkata Al-Habib Ali tentang kitab maulidnya yang beliau karang ini, jika seseorang menjadikan kitab maulidku ini sebagai salah satu wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia sir Al-Habib sallallahu alaihi wasallam akan tampak pada dirinya. Aku yang mengarangnya dan mendiktekannya, namun setiap kali kitab ini dibacakan kepadaku, dibukakan bagiku pintu untuk berhubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujianku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat diterima oleh masyarakat. Ini karena besarnya cintaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surat-suratku ketika aku menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membukakan kepada susunan bahasa yang tidak ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan Allah kepadaku. Dalam surat menyuratku ada beberapa sifat agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Nabhani membacanya, tentu ia akan memenuhi kitab-kitab dengan sifat-sifat agung itu. Munculnya Maulid Simtud Durar pada zaman ini akan menyempurnakan kekurangan orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Sebab pemberian Allah kepada orang-orang terdahulu yang tidak didapatkan oleh orang-orang akhir zaman tidaklah sedikit. Namun setelah maulid ini datang, ia menyempurnakan apa yang telah terlewatkan. Dan Nabi SAW sangat menyukai maulid ini. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, paman Habib Ali berkata, wahai anakku, perhatikanlah kumpulan orang ini. Pertemuan ini belum pernah dilakukan pada masa-masa dahulu. Dalam maulid ini, aku memiliki sebuah mahsyat pandangan atau pemikiran. Dalam perang Tabuk, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu an tidak mempunyai cukup perbekalan. Beliau memerintahkan agar setiap orang membawa makanan apapun yang mereka miliki. Adapun yang datang membawa sebutir kurma, ada yang membawa dua butir kurma, dan ada pula yang membawa segenggam gandum. Nabi SAW lalu mengumpulkan makanan tadi, lalu memberkatinya. Kemudian beliau memerintahkan agar setiap sahabat mengambil sesukanya. Ada yang mengambil satu ember, ada yang mengambil satu karung penuh. Masing-masing sahabat akhirnya mendapatkan bekal yang banyak berkat doa Nabi Muhammad SAW. Begitu pula pertemuan maulid ini, setiap orang yang datang memiliki sir, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kemudian Nabi SAW memberkatinya, seusai maulid, setiap orang pulang membawa sir yang sangat banyak. Wafatnya Al-Habib Ali itu pada tahun-tahun terakhir kehidupannya. Penglihatan Habib Ali semakin kabur, dan dua tahun sebelum wafatnya beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang wafatnya, tanda yang pertama kali tampak adalah istilam. Istilam ini berlangsung selama 70 hari hingga kesehatan beliau semakin buruk. Akhirnya pada waktu zuhur hingga hari Ahad, yaitu 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, ruh beliau yang suci terbang menuju Iliyin. Kemudian pada waktu asar keesokan harinya, jenazah beliau dilantarkan ke kubur dalam suatu iring-iringan yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyad. Habib Ali meninggalkan 5 orang anak, 4 putri dan 1 putri, dan 2 orang wanita. Yang pertama seorang wanita kosam bernama Abdullah dan Syarifah Fatimah binti Muhammad Maula Khela, Muhammad Ahmad Alwi dan Khadijah. Di antara anaknya itu ada yang menetap di Solo, Indonesia, yaitu Al-Habib Alwi Ibn Ali Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Muhammad Anis bin Ali Al-Habsyi. Habib Ali mempunyai banyak murid, di antaranya adalah anak-anaknya sendiri, adiknya Habib Syekh bin Muhammad, As-Sayyid Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, As-Sayyid Ja'far bin Abdul Ghadir bin Abdurrahman As-Saggab, As-Sayyid Muhammad bin Hadi bin Hasan As-Saggab, As-Sayyid Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Mahsin As-Saggab, As-Sayyid Abdullah bin Alwi bin Zain Al-Habsyi, As-Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur, dan As-Sayyid Umar bin Tahir Al-Haddad, dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan. Sumber daripada Al-Ustaz Al-Habib
Al Habib Muhammad Nopel Ali Drus penerbit Putra Riyadi Solo. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.